sifat qidam dahulu kala, sifat bako selanjutnya, kekal adalah artinya mukhalafatul lil hawadithi, beda dengan makhluk ilahi. Allah satu, kudratullah itu mampu, dan iradah kehendaknya, ilmu tahu segalanya, hayatullah ta'ala, hidup adalah artinya. Kalam selanjutnya firman Allah lah artinya, Qadiran menguasai muridan yang menghendaki, Aliman yang maha tahu, Hayyan yang hidup selalu, sifat sami'an artinya maha mendengar semua, basiran yang melihat dan mutakalliman berfirman.